kembali lagi di tema capung kuning hari ini. Nah, kita akan membuat stufu baby milk hari ini. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah air hangat, serta stufu baby, susu segar putih, dan gula pasir kapurtama ya. Kita akan menuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi gula. Nah, ayo kita menuangkan air panas selanjutnya. Langkah kedua adalah kita akan mengaduk-ngaduk dan mengaduk gula-gula ini sampai rata. Selanjutnya setelah gula benar-benar larut dengan air, ayo kita hancurkan strawberry ini. Mencampurkan air gula. Kita akan mencampur rata dengan susu. Selanjutnya akan mencoba rasanya. Pertanyaan, seperti apa rasanya? Dan jelas enak. Rasanya manis.